Yang memberi pisau itu siapa? Allah subhanahu wa السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار orang yang dulu hijrah muhajirin wal ansar yang menolong berada di kota Madinah yang dulu pertama awal-awal Rasulullah mereka itu bagaimana والذين تبعوهم بإحسان setelah mereka ada orang-orang yang mengikuti mereka بإحسان dengan perbuatan baik mereka itu bagaimana di hadapan Allah radhiyallahu anhum Allah meridai mereka wa radhuun dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Bilal menyebut al-khalifatul awwal Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-khalifatul thani سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه dan itulah salah satu titik perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah. Rafidhah menolak, mereka menolak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada satu lembaga namanya Taqrib Bainal Mazahib, pendekatan dialog antar mazhab ingin mencari titik temu antara Sunni dan Syiah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah ikut di dalam tapi akhirnya beliau keluar ditanya orang saya kenapa keluar dari Taqrib Bainal Mazahib dialog Sunni Syiah tak bisa saya duduk sama Syiah kata Syekh Al-Qaradawi kenapa? Setiap kali menyebut Abu Bakar saya sebut Abu Bakar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu Uthman radhiyallahu anhu kata mereka Abu Bakar laknatullah alaihi Umar la'anatullah alaih. Mana bisa saya duduk sama mereka? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang keluar pula fatwa dari Amerika. Nama-nama ulama yang teroris. Yusuf Qaradawi. La hawla wa la quwwata illa billah bil'aliyyil 'azhim. Kompletlah sudah dunia ini. Rusak dari berbagai macam aspeknya, tapi kita tak putus asa selama masih ada salat subuh berjamaah. Man sholat subuh fi jama'atin raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Dan itu lebih hebat daripada itu. Bangga kita mengadakan cucu istiqomah. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad. Nama penulisnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Meninggal di Baghdad, Irak tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal itu sama dengan Imam Hanbali Pak Ustaz. Waduh, tapi malu. Ahmad bin Hanbal. Pendiri mazhab Hanbali. Hanabilah bentuk zamannya. Meninggal tahun 241. Bunyi hadisnya. Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. Kata Allah Ibn Ubayyid karena dia sahabat Nabi yang langsung telinganya mendengar dari mulut Sayyidina wa Mawlana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada sahabat pada waktu haji wada. Wada artinya selamat tinggal. Karena setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tak sampai 4 bulan. Bunyinya macam 4 bulan. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tapi wukuf itu tanggal 9. Sudah habis 9 hari. Zulhijjah. Hanya masuk 20 hari. 19 hari. Setelah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal itu tak sampai 30 hari. Karena Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Hanya sekitar 81-82 hari. Sebelum meninggal dunia, Nabi bertanya kepada sahabat, Ala ukhbirukum bil mu'min? Maukah kalian kukasih tahu siapa itu orang yang beriman? Kalau bapak ibu beli buku, maka belilah buku yang last edition.
Karena biasanya yang pertama diedit, yang kedua revisi, yang keempat perbaikan, yang terakhir itu fix. Ada pun definisi al-mu'min, siapa itu orang beriman? Datang orang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, duduk di depan Nabi, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi, diletakkannya pahanya di atas paha, diletakkannya tapak tangannya di atas paha, lalu bertanya kepada Nabi, maguai iman, apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa min qablihi khairihi wa syarrihi. Ini dulu, tapi ini yang definisi terakhir. Ala ukhbirukum bil mu'min. Maukah kamu aku beritahu siapa mu'min itu? Kata sahabat Nabi, tentulah kami sangat ingin tahu. Kami yang tahu itu hanya Allah dan Rasul saja. Siapa itu orang mu'min? Orang yang sholat. Siapa itu orang mu'min? Orang bersyahadat. Siapa itu orang mu'min? Orang yang puasa. Siapa itu orang mu'min? Orang yang sudah haji. Siapa itu orang mu'min? Bolak balik pergi umrah. Betul, ada dalilnya. Tak salah. Tapi kata Nabi SAW, kenapa Nabi pakai tanya-tanya segala? Kenapa tak langsung saja? Orang beriman adalah. Ini metode. Kita belajar dalam pendidikan. Kalau ditanya murid-murid itu sekalian, tahukah kalian siapa itu Imam Ahmad? Itu dia pun. Yang tak tahu, dia bertakutan. Jangan-jangan di bapak ini menunjuk, ini menunjuknya. Maka bagi yang sudah tahu, dia mulai merefresh ingatannya untuk menjawab. Maka ketika otak sudah menampung maklumat, lalu diberikan. Makanya saya selalu menulis buku dalam bentuk tanya-jawab. 30 tanya-jawab seputar Ramadan. 37 masalah-masalah populer. 33 tanya-jawab seputar kurban. Karena ketika ditanya, apakah kurban itu? Kapan bisa diadakannya kurban? Orang mulai bertanya. Ketika otak siap menampung maklumat terbuka, di situ informasi datang. Al-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Orang bertanya-tanya. Begitu juga dengan mu'min ini. Nabi bertanya, ala ukhbirukum bil mu'min? Maukah kalian tak beritahu siapa itu sebenarnya orang yang beriman? Tentunya Rasulullah, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, man aminan nasu ala amwalihim wa anfusihim. Itulah orang beriman. Man orang. Aminan nas, selamat orang lain. Ala amwalihim wa anfusihim. Selamat harta orang lain. Selamat jiwa orang lain. Selamat diri orang lain terhadap dirinya. Tak mengganggu harta orang, tak menghabisi nyawa orang, tak menzalimi orang, tak menyianyikan orang. Itulah orang yang beriman. Sholatnya rajin, puasanya banyak, Ramadannya itikaf 10 hari 10 malam, khatam Quran setiap hari, one day one juz. Tapi kalau tak aman harta kita, kita titip sama dia, tak beriman menurut aja. Gimana kabar mobil motor kamu yang kamu titip ke dia kemarin? Memang balik kau tak lagi beri nama di bawah-bawah itu. Tak beriman. Saya mau keluar kota ni, Pak Ustaz. Kenapa? Ini ada acara kebetulan berapa lama di Bandung selama seminggu. Saya titiplah kunci kepada tetangga. Saya isi, saya kasih tahu kalian datang aja ke rumah ini jalan-jalan. Ini sudah diberikan uang. Ini anggaplah rumah sendiri ya. Silakan aja makan di sini ya di Aceh. Inilah balik saya Pak Ustaz. Kenapa? Kalau hilang habis buahnya, maklum kan sudah dipesan. Bukan cuma yang diisi kulkas hilang, kulkas hilang kalian pesan. Maka ini orang, siapa itu orang mu'min itu? Alah ukhbirukum bil mu'min. Mau kalian aku beritahu siapa itu orang mu'min? Siapa ya Rasulullah? Man aminan nasu ala abwalihim. Tak menghabisi, tak merusak harta orang lain. Bagaimana dulu dititip di awal, begitu juga lah pulangnya. Cuma itulah bedanya meninggalkan harta dengan meninggalkan cerita. Kalau cerita ditinggalkan, sejengkal ya, balik kita insya Allah 3 meter tambahnya. Tapi kalau harta kita tinggalkan, insya Allah
jelas-jelas sudah diukur tanah ini lebarnya 25 kali 30, tapi begitu diukur ulang kurang. Makanya disebutkan siapa yang mengambil tanah orang beriman syifrat sejengkal, sejengkal saja dia terpanjang tanah sempadan itu tawwaka, diambil dari kata taw, taw artinya rantai besi, maka akan dililitkan ke lehernya nanti min sab'i aradin, 7 lapis tanah akan menempel, mengikat, mencengkram tenggorokan lehernya 17 bumi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menguji emas dengan api, jadi cincin ini emas nih, betul ini emas, tidak yakin kamu emas, wallahu ta'ala ini emas, oke, kita tes. Bagaimana mengetesnya dengan api? Bahwa ketika itu tukang emas akan dihidupkannya api, tengok, tiba-tiba hilang warna kuning, nampak warna putih, ternyata cuma sepuhan air emas. Menguji emas dengan api, menguji manusia dengan harta. Maka kalau sudah teruji dia dengan duit, teruji dia dengan materi, maka insyaallah selamat. Jelas orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat menguji kita. Bagaimana kita mata hanya menengok tempat sujud saja, bagaimana hati ini musuh, bagaimana tangan mengangkat, bagaimana letak tangan. Tapi orang yang beriman tak hanya sekedar tes uji anggota tubuh, bagaimana kalau ditibitkan dia amanah, man aminan nas selamat mi'ala abwalihim, harta orang selamat. Berapa banyak kalau sudah titip harta, hilang tak berkenan. Kalau sudah titip materi, tak lagi ada sisanya. Walaupun sudah bolak-balik haji ke Makkah, walaupun sudah macam-macam. Karena ini semua adalah ujian-ujian harta. Ustaz Samad, ya saya ini anak yatim. Ayah saya sudah meninggal dunia. Terus harta saya diambil oleh paman saya. Sekarang saya mau merantau mencari nafkah ke negeri lain. Perlukah saya minta maaf ke paman saya itu? Begitu bunyi kertas. Saya anak yatim. Harta bapak saya diambil paman saya. Kalau saya mau pergi merantau, perlukah saya datang ke rumahnya minta maaf? Saya jawab, kamu perlu ke rumahnya. Untuk apa kau saya minta maaf? Tidak, bawa polisi. Tuntut tanah bapakmu berapa yang dia ambil. Ambil emas ayahmu berapa yang dia ambil. Karena kau bawa tunggal di sana. Kau anak laki-laki. Emakmu hanya dapat 1/8 karena kau anak ayahmu. Emak ayahmu nenekmu hanya dapat 1/6 walaupun dia melahirkan membesarkan ayahmu. Tapi hasil pembagian akhir, engkau tak mau habis milik engkau. Pamanmu tak dapat saudaraku, karena dia saudara kandung. Saudara kandung tak dapat kalau anak laki-laki. Maka kau tuntut kepada dia. Setelah kau ambil tanahmu, setelah kau ambil emasmu, barulah kau minta maaf. Yang tanah di paman, tanah sudah kau ambil, emas sudah kau ambil, aku minta maaf ya. Kau pergi merantau, merantau lah. Engkau mengambil hartamu bukan karena kau tak sayang dengan dia. Kalau kau sayang dengan dia, ambil hartamu. Karena kalau kau biarkan harta haram itu di tangannya, pamanmu akan makan haram sampai malaikat maut datang. Di pamannya sawit, sawit punya abangnya, makan haram anaknya mesti ada. Dia makan bagi paman cincin berlian, itu punya abangnya, pewarisnya adalah anak keponakannya. Maka dia makan haram, setiap hari dia makan haram, makan haram. Kalau kau mau menyelamatkan pamanmu itu, maka mesti kau ambil hartamu. Mati kau dalam menyelamatkan hartamu. Man mata duna mali bahwa syahid, siapa yang mati membela hartanya bahwa syahid, maka dia adalah orang yang mati syahid. Tapi ini yang dimuliakan Allah. Saya alhamdulillah Ustaz bertetangga dengan kawan-kawan ini, aman harta saya, aman diri saya. Beriman berarti tetangga Bapak Ibu. Alhamdulillah Ustaz, sejak kenal dengan jamaah-jamaah Dr. Mustafa Umar itu, akhirnya
diri saya merasa aman, helm pun kadang tak perlu diikat, tak hilang, motor pun kadang kuncinya tinggal, tak hilang. Jangan. Kalau ada orang meninggalkan motor, kuncinya tetap ada, itu artinya sama dengan mengatakan, hai maling, silakan ambil. Karena dalam Islam itu yang namanya pencurian, barang yang sudah diikat, dikunci, disimpan, hilang juga, itu baru masuk kasus delik pencurian. Ada pun barang yang sengaja ditinggalkan, tak dikunci, hilang, maka di pengadilan tak disebut dengan barang pencurian, karena dia termasuk kategori kelalaian. Kunci dulu, ban depan kunci, ban belakang kunci, stang kunci, masukkan ke dalam pagar, pagarnya kunci, masuk dalam rumah, rumahnya kunci, rumahnya tinggal di klaster, kompleksnya dikunci, kuncinya hilang. Setelah itu, kenapa sampai begitu? Begitu kita semangat menjaga aminanah, selamat orang lain, hartanya, nyawanya, tak pernah kita ganggu. Alhamdulillah Pak Ustaz, selama bertetangga sama dia, harta tak hilang, buah mangga kadang jatuh ke halamannya pun dibalikkan dia. Fakir hati selalu tersinggung Pak Ustaz, fakir hati dia menengok dia. Kata cakap dia, enggak, kenapa tersinggung mobil dia baru terus? Itu kita yang salah. Kenapa kita tak bisa melihat orang mobil baru? Itu kan salah dia. Ini jadi tak kita semua yang salah. Nampak aku tetangga aku itu tak beriman Pak Ustaz. Kenapa selalu saya tersinggung dibuat? Masa 2-3 bulan sekali, mari, di klaksonnya pula saya dua kali. Itu dia tetap beriman. Kamu yang atas. Kalau hasil ni'mah ala mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Jadi tak selamanya salah orang, kita bermasalah. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang menyakiti hati orang lain, tak beriman. Siapa yang tak aman harta orang lain, tak beriman. Dipinjamkan barang, tak balik-balik. Ngutang duit, tak pulang-pulang. Maka tak ada iman dalam dirinya. La imana illa bil amanah. Tak akan beriman orang kalau tidak ada amanah. Wahai ayah, ya, kami bawa adik ini main-main, ya, bawalah, kata Ya'qub alaihi salam. Abang kandung membawa adik kandung main-main ke gurun Sahara pada fakir, bawalah adik kalian, silakan, tak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Mereka masukkan bilwayabatil jubun sumur tua yang dalam. Dimasukkannya adiknya tadi ke dalam, habis itu diambilnya kambing, dipotong, diambil darah kambing, colek-colek, colek-colek. Habis itu pulang menghadap ayah dengan menangis. Wahai ayah anda ya aku, ya, tengoklah habis kena darah serigala. Kenapa adik kami sudah terkam serigala? Binatang ketibet mereka datang pulang dengan membawa darah kadik, darah palsu. Nabi Yaqub alaihi salam kehilangan anak kesayangnya. Barulah dia sadar, itulah rupanya takwil mimpi anakku dulu. Ya, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba. Aku menengok ada 11 bintang. Inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Aku lihat 11 bintang, bulan dan matahari. Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok mereka semuanya bersujud kepadaku. Aku kata Nabi aku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Nah, jangan kau ceritakan mimpi kau ini ke saudaramu ya. Karena mimpi kau ini hebat. Artinya saudaramu yang 11, bulan dan bintang, emak dan ayahmu, semuanya itu akan bersujud, maknanya di bawah kendali kuasa. Kaulah yang paling hebat. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakhidu laka kaidah. Jangan kau ceritakan, nanti mereka akan membuat makar di budaya. Ternyata apa yang terjadi seperti yang diprediksi Nabi Yaqub alaihi salam. Pulanglah mereka dengan darah bersimbah darah, katanya adiknya sudah mati. Tapi skenario ilahi yang takut bumak dusayyara segerombolan para pedagang
rombongan kafilah dagang Mesir menjatuhkan timbal ke bawah. Mereka tangkap sumur ini berisi air gelap dan nampak. Tiba-tiba begitu mereka tanya, bukan air, anak kecil yang ada. Siapa ini? Yusuf ada di sana. Mereka bawa ke pasar budak, mereka jual. Yahudi orang paling jahat. Jangankan orang Palestina yang tadi kita doakan dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Syahid dari Palestina. Jangankan orang Palestina, saudara kandungnya pun tak aman. Jadi jangan heran kenapa tak selesai sinetron Palestina di Bosan. Sejak kami kecil TPRI Yasser Arafat sampailah Yasser Arafat meninggal sampai hari ini konflik tak selesai karena orang-orang yang tidak aman orang lain hartanya tak aman, harta tanah orang Palestina habis, rumah-rumah orang Palestina hancur. Saya satu asrama dengan orang Palestina. Saya tengok di dapur umum waktu kuliah di Maroko, dia sedang masak, saya ikut masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Indonesia. Indonesia. Anda? Palestini. Anda dari Palestini. Kem hal Palestini? Wallahi Abdul Somad. Kami di Palestina. Al-Israeliyun la yudabbiruna buyutana. Orang Israel bukan hanya menghancurkan rumah kami, kata dia. Masuk orang Israel itu ke rumah kami, yang dihancurkannya bukan hanya rumah kami. Tong-tong besar tempat minyak zaitun, mereka kumpulkan senjatanya sehingga pecah botol-botol membikar tanah liat tempat menyimpan minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami tak makan, karena mereka tahu minyak zaitun makanan pokok kami, mereka hancurkan semuanya. Tak aman harta, tak aman diri. Alhamdulillah, di negeri Melayu, bumi lancang kuning, harta aman, diri aman. Tak ada rasa cuman, tak ada rasa khawatir. Maka insyaAllah, beliau ini semuanya orang-orang beriman insyaAllah. Amin ya Allah. Tapi beberapa hari ini banyaknya orang yang merasa tak aman. Tak berapa yang menelpon ke saya, menangis di air mata. Assalamualaikum warahmatullahi. Tepat menangis kenapa? Katanya Ustaz mau ditangkap polisi. Belum lagi pak. Masih drama lagi. Subuh nanti kerja ada kota. Ada. Jadi itu kota itu hoax itu pak. Berita palsu itu. Hadis maudhu kalau dalam ilmu. Yang melaporkannya orangnya tak jelas. LSM penjaga kebinekaannya tak jelas. Lalu tujuannya untuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia ingin meresahkan, merisaukan, menakut-nakuti. Tak jelas ceramah yang mana, di menit keberapa, kata-katanya apa. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu apa di balik itu. Dan yang jelas hikmah yang dapat kita tangkap, saya pribadi mengambil hikmah begitulah cinta dan sayangnya jamaah. Sampai datanglah dari persatuan apun acara Muslim Riau, kami siapa orang datanglah pula ketua FPI menelpon, lalu FPI pusat mengeluarkan daftar macam-macam datang, ada pula sahabat-sahabat anak muda, kami menunggu perintah Pak. Siapkan perintah dan perintah aku. Tapi yang jelas itu semua Allah saja yang dapat membalas. Jazakumullahu khairal jazaa. Yang pasti di bulan Ramadan kalau datang orang insyaallah menjadi mati atau qatalata mengajak ke lain, maka Nabi mengajarkan keluarkan dari mulutmu ini sokit, ini sokit, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Begini. MTNCSKRI, MTNCSKRI Pancasila. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Kalau kau mau melengok, tengok nanti habis puasa. Tak juga. Masa beriman itu bagaimana dia sedang puasa? Begitu juga dia sedang puasa. Malah setelah puasa nanti Syawal. Syawal nanti yang meningkat. Apa yang meningkat setelah puasa nanti puasa? Tiga meningkat. Iman meningkat. Amal meningkat. Ilmu meningkat. Kenapa iman meningkat? Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan otak, tahan gerak, tahan pikir.
iman meningkat. Kenapa amal meningkat? Sholat tahajud, sholat witir, qobliyah, wa'diyah, berjamaah, etika, amal meningkat. Ilmu meningkat. Kenapa ilmu meningkat? Kajian subuh, kajian duha. Ini nanti habis ini, makanya kita tak terlalu panjang lebar tanya jawab. Karena pukul 8, Dr. Haji Muhammad Fakhri akan menyampaikan tausiah ini bersama BKMT, Badan Kontak Majlis Taklim Provinsi Riau, ibu-ibu datangan. Sholat sunat doa berjamaah, sholat sunat taubat berjamaah, sholat sunat tasbih berjamaah. Pertanyaan jamaah, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya sholat sunat tasbih berjamaah? Iza mu'ila dhalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali, boleh. Begitu kata Imam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Salat tasbih sendiri, salat duha sendiri, salat sunat taubat sendiri, salat sunat yang dilaksanakan sendiri-sendiri-sendiri, kalau dibuat berjamaah. Iza mu'ila dhalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali, boleh. Tahun sekali, boleh. Tak masalah. Biasanya di tempat-tempat lain 5 tahun sekali biasa musim-musim kampanye. Ada pembagian sarung gratis. Tapi ini tidak dikosong daripada yang begitu. Murni datang. Nanti dapat silakan. Sabtu ini Dr. Muhammad Fakhri, Sabtu depan Ustaz Somad. Jadi Sabtu depan itu karena 3 kali Sabtu. Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga. Insya Allah. Adapun Sabtu keempat itu tak ada. Kenapa tak dibuat? Karena Sabtu sudah terakhir dibuat pun pengajian tak masuk lagi. Orang sudah berpikir kuingnya nanti soal orang tanpa lembaga baju tak masuk lagi kajian. Maka hanya 3 kali Sabtu saja. Apa yang dimuliakan Allah? Adab, ayam, tentram, tenang, tanah tak terganggu, sawit kotak tak ada yang hadir, jiwa tenang, hati ada ternoda. Maka inilah orang beriman. Kalau bertetangga dengan orang macam ini, tak ragu kita rumah kita dicongkelnya, tak khawatir kita motor kita dilarikannya, tak khawatir kita anak-anak kita terluka, tak khawatir kita keluarga kita terganggu. Kenapa? Aminan nasu ala amwalihim harta terjaga, wa anfusihim dan jiwa terjaga. Dia sampai ke Mesir tak ada keluarga. Sampai di Mesir, Afrika Utara, negeri yang asing, orang Arab, keluarga tak ada, sepupu tak ada, suami tak ada, saudara kandung tak ada, siapa pun tak ada. Siapa yang menyambut saya? KRMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tak ada hubungan darah, tak ada keluarga dekat. Asli kawan-kawan mahasiswa Riau, kecuali menjemput saya ke airport, mereka bawa saya sampai hari ini saya kenal. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi di bawah emas. Oh, saya jarang-jarang memantik. Tapi kalau sudah teringat budi abang-abang dulu baiknya, Masya Allah. Sampai akhirnya musim haji, datang setelah seorang abang ini, kelompok sudi masa teriak, Mas, ya bang, kita kan mau pergi haji ini, ya bang. Ongkos dari Kairo ke Makkah $100. Ya, kalau tak ada duit, abang pinjamkan duit. Untuk makan nanti di Makkah belum dapat kerja, ini itu sampai mati ini kan. Nyawa kita tak diganggunya, hidup kita ada payah. Somat dulu taman pesantren, tidak lah. Oh, kita di Mesir ini tak bisa kalau tak paham bahasa Arab. Ini abang belikan buku kecil. Kutai. Kalau buku besar, kitab. Kalau buku kecil, kutai. Baca ya, tengok. Buka kamus. Kalau yang tadi pondok itu hebat bahasa Arabnya. Hebat bahasa Inggrisnya. Yang tadi pondok itu lupa, itu hebat mereka. Bagi kita kuning. Kamu tak dari pesantren. Baca ini baik. Begitu sayangnya mereka. Hari ini, abang-abang ini berkiprah di provinsi dia. Orang-orang beriman, tenang bila sebagian orang tak beriman, dijatuhkan saya kita. Jadi dari mana? Dari madrasah aja. Yang pesantren dia tak selesai selesai. Tapi orang dia udah gini, baik semua.
Begitu pulang ke Pekanbaru ini, dibawalah oleh Dr. Bulan bin Bulan, dikenalkannya dengan ini, diberikan pula kesempatan bertausiah, aman diri, aman keluarga. Ustaz Omar tausiah gimana? Di Masjid Anu. Oh, tak bisa pindah-pindah begitu. Jadi gimana? Kita buat di masjid khusus. Pokoknya jadi ikon setiap subuh Sabtu hadir. Bagaimana orang ingat tiga? Subuh Sabtu hadir Ustaz Omar. Di masjid mana? Kita cari masjid yang rendah, yang tak terlalu ribet orang naik tangga, masjid Akramuhan. Banyak jamaahnya, Pak. Jamaahnya nanti lagi ketemu. Alhamdulillah, subuh pertama banyak siangnya lagi. Itulah keadaannya. Sampai akhir membludak penuh pagir. Ini mesti cari yang lebih besar. Pindah pula ke Al-Falah. 4 tahun di masjid Al-Falah ke Al-Falah. Oh, orang tegak-tegak di tangga. Ini pun nampaknya tak bisa lagi. Di Al-Falah 2 tahun. Akhirnya pindah pula ke An-Nur. Ini nampaknya kalau ke An-Nur muat ini. Ya, sampai ke An-Nur kosong aja. Rupanya An-Nur ini besar. Alhamdulillah Pak Ustaz, di Al-Falah kemarin kami cuma duduk-duduk di parkir mobil aja mendengarkan tausiah. Kenapa itu tak naik? Saya ambil tua Pak Ustaz, tak bisa naik tangga. Emak saya pun duduk sama kami Pak Ustaz. Kenapa makci itu tak naik? Sudah tua, lututnya tak bisa ditekuk Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah setelah di An-Nur bisa. Kenapa? Lip eskalatornya jalan. Subuhnya dia tak jalan. Saya dimuliakan Allah. Tenang hati kita, karena bertetangga, berkawan, bersahabat. Man talaba aman bila aibin, baqiya bila adil. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak bakal berkawan. Siapa mencari suami yang tak berkekurangan, seumur hidup tak akan berlaki. Siapa yang mencari perempuan yang sempurna, seumur hidup tak akan begini. Oleh sebab itu siap menerima. Tapi kalau sudah tenang harta kita, tenang diri kita, itulah orang beriman. Tapi kita hadisnya kita kasih subuh ini untuk mengukur diri kita. Jangan dipakai untuk orang lain. Saya tak ingin nanti sore dapat SMS WhatsApp. Pak Ustaz, ternyata kawan-kawan kita ada yang beriman orang. Dipakai untuk mengukur orang lain. Ukur diri kita. Aku selama ini sudah amankah harta kawanku? Sudah amankah helm kawanku? Sudah amankah motor kawanku? Sudah amankah perasaan kawanku? Jangan-jangan sejak aku datang ke dia, berubah tetap jantung. Sejak jumpa aku, pucat wajahnya. Coba tanya dia baik-baik, friends dia. Sejak kita jumpa, kenapa rawat wajahku berubah? Aku sebetulnya tadi tenang aja perasaanku. Pas memang muka ini tak tenang perasaannya. Kenapa? Biasanya tidak tahu minjam duit aja. Apa yang dimuliakan Allah. Maka kalau dapat yang dua ini, beriman. Ustaz Somad ini selamat tak dalam dua ini? Apakah Ustaz Somad itu terjaga orang lain hartanya? Apakah Ustaz Somad itu terjaga nyawa orang lain? Tak memuji diri. Lajusaku amusaku. InsyaAllah, saya tak menginiaya orang, saya tak menzolimi orang. Tapi setiap Ustaz ceramah banyak orang tersinggung. Isi konten ceramah tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang tersinggung salah sendiri. Biasanya orang tersinggung itu cepat lagi. Sebab itu jangan tersinggung. Soalnya pertama ceramah begini, judul ceramahnya Zolim. Soalnya pun bahaslah. Ada orang yang salatnya banyak. Puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi karena dia menzalimi orang, maka di akhirat hilang puasanya, hilang sholatnya, hilang zakatnya. Nanti di akhirat, dia kalau kita zalimi itu 4 orang, rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri, ambil sholat tutup, ambil puasa tutup, ambil haji tutup, ambil kelabah tutup. Kalau yang kita zalimi satu kabupaten, kalau yang kita zalim ini itu satu kabupaten, gimana kita di akhirat nanti? Begitu saya sebut satu kabupaten, seorang bupati pun langsung balik. Terus saya ceramah bareng bapak-bapak. Ustaz Somad kan baru datang ke Pekanbaru. Tidak. Kenal tak siapa yang ada di bawah? Tidak.
itu karena Ustaz Kabupaten langsung Bupati Jambi. Tak boleh kita nyinggung-nyinggung dua Ustaz saya. Tak pernah nyinggung orang, orang aja disinggung. Tak berapa lama sudah itu datang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bupati dari Kabupaten Nani. Oh, gila dia orang Bupati. Ya Pak, ya. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah kemudian kami? Ternyata orang kalau hatinya tulus, yang menyampaikan tak menyinggung, yang mendengar berdasar sikung. Kenapa? Karena Allah. Makanya kalau ada pengurus masjid bisikan ke saya, Ustaz tolonglah disinggungkan masalah orang yang meminta sedekahnya ya. Kenapa begitu? Ada orang minta bersedekah, dimintanya balik sedekah. Tolong Ustaz sikapkan tentang tak mau saya. Mana orangnya bawa kemari, hadapkan dia sama saya, biar dia ceramah. Untuk apa kita ceramah? Al-A'idu ilahi matihi kal-kalbi dan ya'udu ila raihi. Orang yang meminta jubahnya sama seperti anjing yang menjilat untaknya. Buat kita sampaikan, begitu selesai mengajar, datang pengurus. Mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tak lebih bukan. Ada suara. Maka jangan sakiti hati orang, jangan zalimi orang, jangan ganggu orang. Kalau kita mengaku beriman, setiap hari kita mengatakan aman untuk billah, setiap hari kita dipanggil ya ayyuhal ladzina amanu, ternyata kita tamu tak diundang. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang-orang beriman. Rupanya tak ada iman itu dalam diri kita. Na'udzubillah. Halal di halal, masyarakat rokan hilir di Pekanbaru, hotel berbintang. Begitu orang mau masuk ke dalam, security nanya, dari mana? Dari Rimbo Melintang, masuk. Dari mana? Dari Ujung Tanjung, masuk. Dari mana? Dari Bagan Siap-Siap, masuk. Syarat boleh masuk, mesti orang rokan hilir. Dari mana? Dari Panam, tak masuk. Tapi saya selalu cepat ke pagar, masuk. Artinya apa? Yang masuk diundang itu hanya aman. Dan syarat orang beriman menurut definisi biksu ini adalah aminan nasu ala amwalihim wa akusihim. Harta orang tak terganggu, nyawa orang tak ada yang terusik. Yang kedua, al-muslim. Pertama tadi, mukmin. Yang kedua, muslim. Man salimal muslimun min lisan. Wajib selamat orang lain dari lidah dan dari tangan. Ini latihan sudah 15 hari. Ini puasa yang ke-15 ini. Tak terasa begitu cepatnya. Malam tadi saya sholat di Ibtidahul Jannah Kabupaten Kampar. Sami Allahu liman hamidah. Salat witir rakaat ketiga. Imam mengangkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kenapa pula imam ini pakai witir witir? Witir ini kan subuh aja. Kenapa pula imam ini pakai kunut? Kunut ini kan subuh aja. Kunut itu ada tiga. Kunut subuh, kunut witir, kunut najilah. Kunut nazilah itulah Nabi sebulan minta laknat gara-gara dikirimnya Ustaz-Ustaz Nani dibunuh oleh Bani Rejil, Bani Zakwan, Bani Usayyah. Sebulan dia minta laknat Allahumma laknat Bani Bulan, Allahumma laknat Bani Bulan, Allahumma Rejil wa Zakwan, Allahumma laknat Usayyah. Setelah sebulan sumatahokahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Meninggalkan kunut atau meninggalkan laknat? Kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, meninggalkan tawakal laknat. Kunutnya tetap lanjut, laknatnya berhenti. Itu maka mazhab Syafi'i kunut terus. Apa kunut subuh itu? Kunut kan cuma sebulan. Setiap sebulan itu pak kunut nazilah laknat-laknat. Setelah sebulan kunutnya lanjut. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Maka kunut ada tiga. Kunut subuh, kunut nazilah. Yang ketiga kunut witir. Kunut witir itu terbagi tiga mazhab.
mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali kurutnya sepanjang tahun. Ramadhan, di luar Ramadhan, awal Ramadhan. Nah, kanya tahun lalu ketika Ustaz Murtadha Habibi baca kurut subuh, kurut witir di malam pertama, dia mau nanya saya, Ustaz, tadi Ustaz Murtadha pakai kurut di malam pertama, kok bisa? Yang pakai kunut sepanjang tahun dalam witir itu mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau masih kita ada kunut witir, witir sudah pakai kunut. Kata Maliki, kalau sudah begini, kunutnya dari malam ke-15. Itulah, makanya malam tadi ada yang berkunut. Kami perasaan tadi malam berkunut atau tidak ya. Kenapa tak ingat? Lupa tidak tahu. Umang kumang. Sehingga yang dimuliakan Allah. Maka man saliman muslimun. Siapa itu orang muslim? Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu definisi yang lama. Sekarang di upgrade. Ini mudah. Bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa kali sudah orang bersyahadat? Sini pengislaman. Syahadat. Sholat. Allahu Akbar. Satu malam, satu juz. Puasa. Zakat. Haji. Bolak balik ke Makkah. Tapi ini definisi yang valid. Yang terakhir. Apa dia? Man salimal muslimun. Selamat orang lain. Min lidah. Dari lidahnya. Wa yadih. Dari tangannya. Saya mau tak selama kawan sama kawan saya ini. Tak pernah saya ketipu. Memang entahlah. Memang tak mau dia menyinggung perasaan. Kan sekali dia bercakap. Kenapa begitu? Gagap dia bawa. Ustaz menegi orang saja lah. Lebih baik kawan yang tak pandai bercakap ini nanti di hadapan Allah. Daripada mulut yang pandai bercakap ini nanti di hadapan Allah. Man kasura kalamuhu. Siapa yang banyak cakapnya? Kasura saktuhu. Dia yang paling banyak kalahnya. Saya sudah ceramah 40 menit. Kalau ditanya, ini satu muslim ini siapa yang paling banyak salah? Nah, ini yang paling banyak salah. Jadi tadi bercakap aja tak berhenti. Kalau gitu berhenti lah Ustaz. Saya ini mengapain ke tausiyah. Kalau berhenti habis lah saya ini. Nah, pokoknya sampai suruh oleh sunat isyraf dan kita berhenti. Habis itu kita lanjutkan buka tanya jawab. Tapi tidak terlalu panjang. Karena akan ada kajian subuh. Setelah itu kita pun saya masuk ke UIN. Pagi ini masuk UIN Suska. Bercakap lagi di UIN. Habis itu nanti sore, buka bersama mantan haus, bercakap lagi. Habis itu nanti malam, pengajian di Masjid Ar-Rahman angkatan 50, bercakap lagi. Tapi lidah ini jangan menyakiti hati orang lain. Siapa itu orang muslim? Masyarakat muslimun, selamat orang lain. Ini lidahnya dari lidah. Saya tak tahan dekat-dekat sama dia, Pak Ustaz. Kenapa? Asal duduk dekat dia, umat adalah tinggi. Kalau 15 menit ngobrol sama dia, menit pertama saja jantung kita normal, maksud habis itu tang. Ini sudah tak tahan lagi. Min lisan, tapi ada pula orang lisannya lembut. Silakan masuk Pak, silakan duduk, tapi tangannya Pak Ustaz. Pernah kamu hitam peleknya? Tidak, Pak. Pernah kamu dicewernya? Tidak. Pernah kecilnya? Tidak. Kenapa kamu katakan tangannya kasar? Memang tangannya tak kasar, Pak Ustaz. Tanda tangannya. Sekali begini 3 hektar lah, Pak Ustaz. Tengok ke mana perginya. Kalau ke atas 3, kalau ke bawah 2, Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka, ini semua akan diminta tanggung jawab. Tangan, lidah. Mulut terkunci, tangan akan bicara apa yang sudah dilakukan, bagaimana kita menyakiti orang. Mentang-mentang orang hebat, punya kuasa, enak saja menempel yang security. Ketopak! Dia tidak akan tuntut ke pengadilan, karena dia tahu anaknya belum bayar uang sekolah. Dia hanya berdoa di tengah malam, Ya Allah, tak ada tempat untuk mengadu kecuali Engkau, Ya Allah. Dia mengadu bukan kepada pejabat, dia mengadu kepada yang menghidupkan dan yang mematikan pejabat-pejabat penegak hukum itu. Diadukannya, tembus doa dari lagi dari tujuh. Dan wasul mazlum la tuat, doa orang yang beraniaya tak ditolak Allah SWT. Jangan aniaya,
supirmu, jangan aniaya tukang panenmu, jangan kau aniaya tukang setrikamu, jangan kau aniaya tukang masakmu. Mungkin dia tak ada kuasa apa-apa, tapi di hadapan Allah dia begitu jauh mulia dan terhormat karena ada rasa takut dalam hatinya. Tapi yang dimuliakan Allah, hari ini semuanya serba bisa ditutupi dengan pencitraan. Ustaz Omar dimuliakan orang kenapa? LCSA. Dimuliakan orang kenapa? Al-Mukarram. Pakai baju koko, pakai baju putih. Tapi yang dimuliakan Allah, mana pun ada. Maka jangan sampai lisan, lidah. Orang menjadi mulia kenapa? Karena syahadat. Siapa yang bersyahadat? Lidah. Orang menjadi mulia kenapa? Karena berzikir. Siapa yang berzikir? Lidah. Dan ingat, gara-gara lidah juga amal kita bisa ke orang lain. Transfer amal. Ayo ikhwah, aduh bukannya pula dah mati maizan. Maukah kalian memakan bangkai itu kepadamu? Makan itu mu, tentu kalian tak mau makan bangkai terlalu. Tapi kenapa bisa kau makan bangkainya? Karena kau menceritakan aib. Kalau airnya itu memang benar, kau sudah jatuh pada riba. Kalau airnya itu tidak benar, kau sudah jatuh pada fitnah. Dua-duanya benar. Andai yang kau bicarakan itu benar, kau sudah riba. Andai yang kau bicarakan itu tidak benar, kau sudah jatuh pada fitnah. Dua-dua sebelum menetapkan amal. Tapi jangan pula nanti duduk di pengadilan ditanya sama hakim, benarkah saudara menyaksikan perbuatan ini? Saya tak berani menjawab Pak Hakim, takut berdosa. Boleh bicara aib dalam 3 kes. Kasus pertama jadi saksi di pengadilan. Kasus yang kedua bertanya masalah hukum ke Ustaz. Ustaz Tomas, saya mau bertanya boleh. Sebutkanlah Pak. Inilah Pak Ustaz, segan mau menyebutnya takut berdosa. Gimana dia mau menjawab? Yang ketiga, menunjukkan kebatilan orang batil. Boleh, jangan coblos dia. Dia itu orang yang jahat. Nanti rusak negeri ini kalau dia naik jadi penguasa. Hancur Islam ini. Itu boleh. Tapi sekali, jangan menikmati. Dia ada habis waktu gara-gara itu. Menikmati atau menunjukkan yang hak dan batil. Lihat fadil tak, dua ibu fadil batil. Atau hanya untuk menikmati riba. Jaga lidah, jangan sampai. Jaga tangan, jangan sampai mengambil hak orang lain. Siapa itu? Muslim. Yang ketiga. Al-Mujahid lalu diartikan main kuda. Pegang tombak, pegang pedang, pegang panah. Nampaklah terbayang Pangeran Diponegoro menyelamatkan Pulau Jawa dari jajahan Belanda. Allahu Akbar, atas Pangeran Diponegoro. Mujahid, jihad fisabilillah. Terbayanglah Tengku Umar Nun di ujung Sumatera Aceh. Terbayanglah Sultan Hasanuddin dari Kuala Sulawesi sana. Terbayanglah para ulama-ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar dari Kalimantan. Mereka mujahid, ya. Lalu kita di apa? Mujahid kita di mana? Siapa yang mujahid itu? Definisi yang ketiga, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjuang keras melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini mujahid atau enggak ya, Pak? Mau melawan Belanda udah baik. Mau melawan Jepang tak ada lagi. Akhirnya kalau itulah definisi mujahid. Mujahid, siapakah mujahid? Mujahid adalah orang yang melawan Belanda, melawan Jepang. Kita tak dapat jihad. Antutlah Bapak Turaji meminum jus terong Belanda. Karena jihad pergi dua aja. Jepang Belanda. Pakai telur Jepang, makan terong Belanda. Dan begitu jihad itu. Jihad itu siapa? Bukan dengan Belanda, bukan dengan Jepang. Man jahada nafsahu, orang yang melawan hawa nafsunya dirinya. Fi ta'atillah, untuk takut kepada Allah SWT. Malam tadi, berat mata, mengantuk, lawan kantuk. Makin masuk kamar mandi, cuci basuh. Usolli sunnatan tahajud, yang tak pakai usolli dalam hati. Allahu Akbar, lawan. Fi ta'atillah. Saya Pak Ustaz kalau melawan kantuk, kuat. Kalau melawan kaki sakit mau pergi ke Masjid An-Nur subuh, kuat.
Kalau melawan mata membaca Quran kuat, pasti yang tak kuat dia bawa. Apa? Melawan seluruh duit. Kalau dah lewat otak di depan sedih lagi. Lawan dia. Kenapa 100,000 ini kalau dibawa ke monti? Kenapa? Tapi kalau di depan masjid, buta dia. Setan sedang punya kerja. Dipasangkan yang kajak membesar. Atau semua Allah, Presiden Soekarno itu macam puasa berbulan. Tapi kalau sudah pergi ke ruang kecil, dia dapat. Itu cara kerja setan lah. Setan tak boleh kita telah-telahkan. Memang itu sudah SOP dia. Antar operasional setan, saya itu. Kalau setan tobat, selesai lah dunia ini. Tapi kadang setan ini tak juga bisa kita telah-telahkan. Sikit-sikit tak mau sedekat setan. Sikit-sikit setan. Kata setan, aku dah lama tak berbual. Tapi dia juga punya setan. Jadi ada KPS, Komisi Perlindungan Setan. Apa ini yang digunakan Allah SWT oleh sebab itu lawan. Siapa yang menjahit itu? Manjahada nafsahu. Melawan diri, melawan mata, melawan kantuk, melawan lidah, melawan hati, melawan pikiran. Tak ada yang tak ada ujian sebuah tidak astagfirullahaladzim. Ibu sedang jalan sama papa ini. Papa kenapa? Adalah rupanya ingat mantan. Lawan hawa nafsu. Makanya setelah hari ini disebut jelas, acara mengambil foto bersama selesai buka puasa, bapak itu pun langsung Allah bapak. Kenapa bapak ini? Kau pertama dan terakhir. Lawan dia, lawan dalam sedekat, lawan dengan niat kuat, lawan menjahada nafsahu, melawan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu seks, nafsu ingin terkenal, nafsu ingin masyhur, nafsu. Inilah yang merusakkan kita semua. Ittiba'ul hawa, memperturunkan hawa nafsu. Ini kalau diperturunkan tak selesai, tak selesai. Macam orang yang berhausan, haus, tiba-tiba diminum air garam, minum satu gelas, makin haus, minum lagi, makin haus. Datang sumur seekor, menengok ada air gula berendet, dicicipinya sedikit manis, dicicipi lagi manis. Akhirnya dia pun mati di dalam gula. Berapa banyak semut mati dalam gula, dan datang semut yang lain masuk lagi. Belum pernah ada semut mati dalam gula, dan tiba-tiba datang semut yang lain juga menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekalian. Tengoklah ada yang sudah mati masuk ke dalam. Pak Tabi itu yang beri Abu Mal. Ambil pelajaran sadar. Dia masuk lagi masuk. Sampai akhirnya ratusan semut masuk ke dalam kecetan gula. Sampai akhirnya gula itu kering. Barulah semut itu pergi. Bukan karena sadar, tapi karena memang gula sudah habis. Hidup ini adalah gula-gula. Al-hayah, al-dunia, hadratun, halwat, hijau, indah, memukau, manis. Dan banyak yang tertipu dengan manis dan indah. Yang terakhir ini bercerita al-muhajir, orang yang hijrah itu siapa? Ustaz Soma, alhamdulillah saya sudah hijrah. Kata anak-anak muda. Pokoknya anak-anak muda di Pekanbaru sudah hijrah. Berapa banyak? Waktu datang kemarin Ustaz Hasbullah yang dari Imam Masjid. Masjid Salman TV. Suaranya Masya Allah. Saya paling suka mendengar di YouTube. Hidupkan YouTube. Ustaz Muzammil Hasbullah. Masya Allah. Saya ingin betul jumpa. Begitu pas jadwal malam itu saya keluar kota pula. Belum ditakdirkan Allah Ta'ala jumpa. Berapa anak-anak muda yang datang? 6,000 orang. Ustaz itu tidak ada 6,000. 6,000 kok Ustaz. Itu anak-anak muda yang sudah hijrah semua. Tapi sebagian hijrahnya palsu. Katanya sudah hijrah. Masih ada tahajud poli. Bangun ya dek, kita tahajud. Mana pula ada? Ustaz Mawad, boleh tak bangunin pacar untuk sholat tahajud? Kamu sudah hijrah? Sudah. Lagi terang apa? Ta'aruf Ustaz. Casingnya Ta'aruf, channel yang pacar.
pacaran apa? Pacaran jaringan, bos. Oh, di baginya ada konvensional. Pacaran jaringan, bangunkan sholat tahajud, ngajak tarawih, tinggal di kulit, tinggal di panam, tinggal di kubang. Datang, Pak, kami pergi tahajud ya, iya. Orang tahajud 23 rakaat, dia di atasnya 2 rakaat, lapangkan di bawah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Orang tua juga ngontrol. Jangan main lepas bebas saja. Dia kan sudah etasi, dia kan sudah dewasa. Dia kan sudah tidak ada dewasa. Semua orang dewasa kalau berjumpa dengan dewasa balik jadi budak-budak balik. Makanya kalau masuk masjid jangan dekat kawan-kawan akrab. Saya menengok langsung, sama-sama sudah 60 tahun, kalau sudah masuk masjid balik di seluruh rumah. Dan sebab itu maka, saya sendiri pun begitu. Kalau jumpa sama kawan-kawan di masjid dulu, hilang dari cepat. Dan sebab itu maka, ada kontrol dari nenek mama. Ada kontrol dari orang tua, ada kontrol dari alim ulama, lembaga adat Melayu Riau, Majelis Ulama Indonesia, daripada aparat penegak hukum. Ini semua akan menyelamatkan adik-adik anak-anak yang akan kita sedang hijrah. Siapa yang hijrah itu? Man al-muhajir. Yang keempat, al-muhajir. Siapa orang yang hijrah? Man hajarah. Orang yang meninggalkan maksiat perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang hijrah. Adapun orang yang belum bisa meninggalkan itu, maka dia belum lagi meninggalkan hijrah. Hijrah meninggalkan Mekah bukan. La hijrata ba'dal Mekah. Tak lagi ada hijrah sesudah pembebasan kota Mekah. Hijrah itu Pak Ustaz orang yang pindah tempat. Hijrah bukan pindah tempat. Hijrah bukan pindah waktu. Hijrah itu siapa? Hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah. Apa saja yang dilarang Allah itu? Man hajaral khotaya. Bila salah, lupa, keliru, dosa. Wadzunub. Khotaya. Man hajaral khotaya. Wadzunub. Orang-orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Makanya saya selalu di akhir semester atau di ujung-ujung akhir pengajian, mohon maaf banyak silap dan salah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala silap dan salah. Kita sudah sampai pada pukul 05.25. Salat Isyrok 2 rakaat, sudah pasti itu kita akan bahas tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.